Taqwa ni perlu ada usaha, perlu ada mujahadah. Itu sebabnya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahkan ada juga kata-kata ini dinakalkan katanya daripada Imam An-Nawawi. Apa katanya? Nak dapat haji mabrur itu perlulah bermula daripada qabla dhihar. Sebelum kita pergi lagi, sudah kena ada lagi, sudah kena ada perasaan untuk jadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebab ganjaran haji mabrur ini sangat besar. Al-hajjun mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Orang yang dapat haji mabrur tak ada satu ganjaran kecuali syurga bagi mereka. Padahal buat kerja tu lebih kurang 5 hari je. Nak buat ibadah haji tu 5 hari je. Tapi dia punya ganjaran syurga. Kenapa tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala nak ajar, nak didik kita jadi baik sebelum pergi menunaikan ibadah haji. Tu sebabnya nak pergi menunaikan ibadah haji, nak dapat orang kata apa, boleh pergi tu, mesti dengan menggunakan orang kata apa, sumber-sumber yang halal. Maknanya sampai peringkat kata kepada ulama kata apa, kalau kamu nak pergi menunaikan ibadah haji tu, kalau ada hutang, mesti minta izin dengan orang yang bagi hutang. Minta izin, ustaz, saya pinjam duit ustaz baru-baru ni, jadi saya nak bayar, tapi boleh tak saya bayar lepas menunaikan ibadah haji? Kalau saya kata tak boleh, bayar dulu baru pergi, kalau tidak takkan dapat pergi. Cik, kita pula barang. Memang boleh, dan dia boleh tak pergi kota Mekah untuk menunaikan ibadah, untuk bayar balik hutang piutang yang telah dipinjamkan. Sampai peringkat tu Islam ajar kalau nak dapat haji mabrur. Ada pula yang pergi tuan-tuan sampai dia buat zalim pada orang, sampai kat sana dia buat benda-benda yang orang kata apa, nak dapatkan haji mabrur tapi tak dapat. Kenapa? Sebab daripada awal lagi Allah tak bukakan dia punya hidayah untuk mendapat haji yang mabrur. Tu sebab kalau orang yang pergi menunaikan ibadah haji, dia akan minta maaf kepada semua orang. Kena ingat, saya pernah bawa jemaah tuan-tuan sampai kat kota Mekah, kat Madinah okey. Sampai kota Mekah, dalam bas lagi dah bising dah. Cepat eh, aku nak balik eh. Balik apa benda, kita baru sampai kota Mekah ni. Daripada Madinah duduk 7 hari, balik nak masuk kota Mekah, nak menunggu waktu ibadah haji ni tuan-tuan, dia boleh nak balik makcik. Saya kata, makcik, sabar makcik, kita ni nak masuk kota Mekah ni, belum sampai hotel, nak balik ke mana? Dia kata nak balik, dia balik, dia kata. Sebab apa, nak buat kenduri dekat rumah, dia kata. Kenduri pula dah. Maknanya kadang-kadang Allah tunjuk pelik-pelik tuan-tuan. Ada yang pergi duduk kat Malaysia ni, bercakap Tuhan je tahu. Dekat airport bercakap. Lepas tu komen bas, komen tabung haji, komen ustaz-ustaz tabung haji, macam-macam lagi. Sampai-sampai sana, terus tak boleh bercakap. Pula dah. Kenapa? Sebab apa? Daripada permulaan lagi, sudah ada masalah yang mereka lakukan, sehingga Allah Ta'ala nak ajar dia bila berada di kota Mekah. Yang kedua, indah zihab, ketika berada di kota Mekah, Allah Ta'ala nak ajar juga kita jadi orang yang baik, jadi orang yang bertakwa. Itu sebabnya masa kita duduk kat Madinah 7 hari itu, kita galakkan semua sahabat, semua para apa nama rakan-rakan yang menunaikan ibadah haji, solat di masjid jangan putus. 40 dia semayang 40 tu kan, 40 waktu tu semayang jangan putus. Sebab apa? Nak ajar mereka ini balik Malaysia, dia bukanlah satu benda yang orang kata apa, kalau sembahyang 40 tu, 40 kali tu kira Nabi suruh. Tak. Sebenarnya nak ajar, biar biasa-biasakan datang masjid. Bila balik Malaysia, stay datang masjid. Ini tak, bang, tak datang masjid bang. Hai, takkan ustaz tak belajar. Sembahyang dekat Masjid Haram, dapat 1000 kali solat. Jadi cukuplah tu ustaz sembahyang kan. Setahun tu dia punya. Hai, jangan bang, ini bukan subsidi. Ini tambahan yang Allah Ta'ala nak ajar. Oleh sebab itu, muslimin-muslimat, dekat sana lagi kita ajar, beriah jadi orang yang baik. Banyakkan membaca, banyakkan kita ini, apa nama, menuntut ilmu, banyakkan kita ini bermuzakarah, berbincang. Sebab apa? Nak jadi orang yang baik ketika menunaikan ibadah haji. Dan ketika menunaikan ibadah itulah, akan ada macam-macam dugaan yang Allah akan ajar kepada kita ketika menunaikan ibadah haji. Nak dapat haji yang mabrur. Lepas tu bila balik, itu yang kita nak tengok istiqamah ketika kita pulang daripada menunaikan ibadat haji. Oleh sebab